المسلمين وزمرة المؤمنين رحمة الله رمي أمير رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة المسجد والإمام يحضر فقل له أنصتوا واسمعوا واعطوا رحمة الله أنصتوا واسمعوا واعطوا رحمة الله أنصتوا واسمعوا واعطوا أذان الله وصل على محمد وصل على محمد وصل وصل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'inu ala umur dunya watin. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ila yaumitin amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-azim, a'udzu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, patutlah kiranya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, belum lagi nikmat yang berupa iman dan Islam. Tanpa iman, tanpa Islam, mustahil kita bisa hadir di masjid yang mubarak ini. Jalan yang terbaik adalah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua kalinya selawat serta salam mudah-mudahan tetap terimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, menuntun kita sehingga kita mengenal adanya Dinul Islam. Kita mengenal adanya Islam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah tetap iman dan Islam. Dan manakala kita dipanggil oleh Allah suatu saat, kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan senantiasa mendapatkan syafaatnya dari beliau hingga yaumil qiyamah. Yang ketiga kalinya khatib tak henti-henti selalu berpesan, selalu berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menilai kita bukan karena kedudukan kita atau pangkat kita, bukan karena nasab ataupun keturunan kita, bukan karena kaya atau miskin kita, tetapi Allah menilai kita hanya karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah tiada lain adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah kali ini berkenankan khatib menyampaikan tema khutbah 4 motif atau karakter anak di dalam Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah kita semuanya dikaruniai seorang anak atau putra. Bahkan anak kita atau putra kita lebih dari satu yang memiliki motif atau karakter yang berbeda-beda. Karena itu Allah memberikan penjelasan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah motif anak sebagai penenang hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 74, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, keturunan-keturunan kami yang menjadi penenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini ada penggalan ayat qurrata a'yun. Para ulama ahli tafsir menyimpulkan bahwa qurrata a'yun ini adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang solihah. Karakter seperti inilah ma'asyiral muslimin yang menjadi dambaan setiap orang tua. Karena karakter seperti ini kelak akan mengangkat derajat kita sebagai orang tua karena memiliki anak yang memiliki karakter qurrata a'yun. Ketika kita meninggal dunia nanti akan terputus segala amal ibadah kita, terkecuali satu, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dan ketiga adalah anak yang sholih yang senantiasa mendoakan kedua orang tua.
maka bahagialah apabila kita memiliki karakter atau anak yang qurrata ayun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah motif anak sebagai perhiasan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayah. Hartamu dan anak-anakmu adalah merupakan perhiasan hidup. Kenapa harta dan anak selalu gandeng, ma'asyiral muslimin? Kita hidup ini butuh harta. Tidak ada orang hidup ini tidak butuh harta. Maka harta ini adalah merupakan perhiasan hidup bagi kita semuanya. Kita ingin menyekolahkan anak, butuh harta, butuh uang. Tetapi uang bukanlah segala-galanya. Tetapi segala-galanya membutuhkan uang. Ketika kita hidup di dunia, pasti membutuhkan uang. Kemudian anak menjadi perhiasan hidup. Maksudnya adalah, siapa yang tidak bangga manakala kita memiliki anak yang cantik, anak yang ganteng? Siapa yang tidak bangga manakala kita memiliki anak yang cerdas dan berprestasi? Akan tetapi apalah artinya cantik bila tidak solihah? Apalah artinya ganteng bila tidak solih? Apalah artinya anak kita cerdas, pintar, berprestasi bila anak-anak kita ini tidak solih, tidak solihah, bahkan durhaka kepada kedua orang tua? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga adalah motif anak adalah sebagai fitnah bagi orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya hartamu dan anak-anakmu adalah merupakan fitnah bagimu. Kenapa, ma'asyiral muslimin, harta dan anak selalu gandeng? Tidak sedikit, ma'asyiral muslimin, orang yang stres memikirkan harta. Apalagi di masa-masa yang sulit seperti ini. Kita sedang diuji adanya virus corona yang tidak kunjung selesai, sehingga banyak yang terdampak, banyak yang di PHK, sehingga kesulitan ekonomi, kebutuhan semakin naik. Kalau iman kita tidak kuat, maka kita akan menjadi stres memikirkan ekonomi atau memikirkan harta. Itulah kenapa harta ini menjadi fitnah bagi kita semuanya. Kemudian anak juga menjadi fitnah. Satu contoh, ma'asyiral muslimin, ketika kita memiliki anak, kita suruh ngaji malah nonton TV. Kita suruh belajar malah main HP. Kita suruh sholat justru malah tidur.
Belum lagi anak-anak kita ini terpengaruh pergaulan bebas, terkena narkoba dan lain-lain. Tentu kita sebagai orang tua akan menjadi was-was. Ada sebuah patah Jawa mengatakan, nek anak pola mongko bobo keberada. Artinya adalah setiap tingkah laku anak maka orang tua akan ikut menanggungnya. Manakala anak-anak kita ini perbuatannya baik, orang tua akan ikut baik, namanya ikut terangkat karena anak-anak kita. Sebaliknya, manakala anak-anak kita perbuatannya jelek, maka orang tua akan ikut jelek, namanya juga akan jelek di masyarakat. Belum nanti kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah motif anak sebagai musuh. Bahwasanya istrimu dan anak-anakmu adalah ada yang jadi musuh. Kita lihat ketika istri kita nasihati, bahkan banyak yang membantah, banyak yang lawan, bahkan banyak seorang istri ini tega membunuh suaminya sendiri. Demikian pula dengan anak-anak kita, ketika anak-anak kita nasihati malah bantah, malah ngelawan, bahkan banyak seorang anak yang tega memukul atau bahkan membunuh orang tua kandungnya sendiri. Ini bukan fitnah, ini adalah kenyataan di dalam hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai orang tua memiliki empat karakter yang berbeda-beda ini. Sebagai solusi adalah yang pertama sebagaimana pesan Buya Hamka. Yang pertama, kenalilah anak-anak kita ini dengan ilmu. Dengan ilmu, hidup anak-anak kita akan menjadi mudah. Kita sekolahkan, kita kuliahkan bila perlu, kita pondokkan di pesantren. Kemudian, kenalilah anak-anakmu dengan seni, karena dengan seni hidup ini semakin indah. Artinya bahwa hidup ini seperti pelangi, hidup tidak monoton. Anak-anak kita ajari, tidak hanya satu. Ini sebagai wawasan kita. Ketika ada perkembangan zaman, anak-anak kita tidak fanatik sehingga bisa membedakan mana yang harus kita pilih maupun mana yang harus dibuang oleh anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, kenalilah anak-anak kita ini dengan agama. Dengan agama hidup ini semakin bermartabat, hidup semakin berarah. Dengan agama anak-anak kita akan mengenal budi pekerti atau akhlakul karimah. Dengan agama anak-anak kita akan mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena dengan Al-Quran anak-anak kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan Al-Quran anak-anak kita akan mengenal arah yang halal dan haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kenali anak-anak kita dengan cinta. Cinta, dengan cinta hidup semakin harmonis. Hidup akan menjadi bahagia. Cinta kepada ayah dan ibunya. Cinta kepada kakak dan adiknya. Cinta kepada lingkungan atau saudara-saudara yang lain. Tidak hanya itu, ma'asyiral muslimin. Yang kedua,
Mari kita berikan suri teladan anak-anak kita ini. Kita sebagai orang tua tidak hanya untuk memerintah anak-anak kita saja, tetapi bagaimana anak-anak kita ini meniru tingkah laku kita. Satu contoh, kita menyuruh anak-anak kita sholat, tentunya kita sebagai orang tua harus sholat terlebih dahulu. Jangan sebaliknya, kita menyuruh anak-anak kita sholat, sedangkan kita sebagai orang tua tidak pernah sholat sama sekali. Ini adalah bencana bagi keluarga. Ini juga kendala untuk mendidik anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, mari kita doakan anak-anak kita. Sejahat-jahatnya kita, semurka-murkanya kita sebagai orang tua, jangan sampai kita mengatakan jelek kepada anak-anak kita. Ingat ucapan yang terucap yang ada di dalam orang tua itu adalah doa. Maka mari doakan anak kita. Rabbi habli minasalihin, Rabbi habli minasalihin, Rabbi habli minasalihin. Itulah. Tidak ada orang yang mendoakan yang aneh-aneh kecuali agar anak-anaknya ini menjadi anak yang baik, anak yang bertata krama yang baik. Itu harapan orang tua satu-satunya. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Itulah khutbah singkat mengenai empat karakter atau motif anak. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membimbing, mengarahkan anak kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita atau keluarga kita, anak-anak kita layak masuk taman-taman surganya Allah. Raudhatan min riyadhi jannah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusrin illa illalladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Aqulu qouli haadha wa astaghfiru innallaha ghafurur rahiim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda syakirin, hamda na'imin, hamda wafin al-qabi matiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ila yaumiddin. Ittaqullah, ittaqu haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat ya rahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.
ibadallah, wa rafiqullahi akbar, wa aqimish shalah.